sampah sembarangan. Akibatnya banjir. Jakarta oke. Bang, ini kopi. Pak Senatan yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Lurah sekaligus sebagai Ketua Panitia Permajaan RW 09. Yang saya hormati Pak RW 09 beserta stafnya, yang saya hormati para sesepuh, para tokoh agama, para tokoh masyarakat yang ada di wilayah RW 09. Yang saya hormati, kita mulai saja. Pertama dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim bahwa acara pemilihan RW 09 Kelurahan Mangga Selatan masih akan dibuka. Untuk selanjutnya saya bacakan acara, yaitu acara pertama yaitu pembukaan sudah saya sampaikan. Kedua, acara Ketua RW 09 dan Pak Suya serta pengurus. Terima kasih Pak RW, Pak. Yang saya hormati ada Babinsa saya di Paspor Pak Hadi, ahli ulama, ibu-ibu, keluarga yang kami banggakan. Sebelumnya mari kita sama-sama terus mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keduanya, kita bisa sama-sama hadir di sini yang tentunya yang utama bisa bersilaturahmi. Nah, dengan adanya alhamdulillah pada malam yang cerah ini saya bisa hadir memenuhi undangan, karena yang utama yaitu yang mudah-mudahan malam ini kita bisa laksanakan permajaan ini, yang mana calonnya cuma satu, Pak. Saya bingung deh, cari buat saya di RW 1 cuma satu juga. Jadi kadang-kadang saya udah umumkan di mana-mana gajinya RW itu gede 5 juta. 10 bulan. Alhamdulillah ya Pak, pada malam hari ini saya bersama rekan-rekan panitia jadi bisa hadir di sini, yaitu 168 tahun 2014, yang mana isinya sama proses. Kebetulan secara kebetulan di situ ditunjuk wakil lurah sebagai ketua, ya, harus berubah, harus jalankan ketuanya itu kebetulan dari wakil lurah. Jadi nanti RT untuk RT ketuanya kasih pemerintahan. Istirahat dulu kalau umurnya masih cukup, karena umurnya dibatasi sampai maksimal 65 tahun. Jadi kalau dia nanti Pak RW ini umurnya masih cukup ya boleh lah. Yang keduanya bahwa RW itu nanti sistem pemilihannya itu sebetulnya dengan musyawarah dan pemilihan, utamakan dulu musyawarah dan mufakat. Kalau musyawarah dan mufakat nggak bisa terlaksana pemilihan. Kalau pemilihan itu ada dua atau tiga dengan kalau berturut-turut sama, nanti sekretarisnya akan mempunyai suara. Kalau saya tidak termasuk, Pak. Saya tidak termasuk, ada suara di sini. Ini beliau, ya. Lempertah seperti apa? Jadi beliau itu 2014, semenjak pemilihan ini, ya itu sampai 2017. Jadi kalau beliau Januari mulai pemilihan ini, ya itu jatuhnya sampai 2017. Jadi bukan 2015 karena pelaksanaannya masih 2014. Musyawarah forum RW yang menentukan gimana sih sistemnya. Jadi bukan saya yang menentukan. Jadi saya itu terima bersih dari musyawarah dan mufakat dari forum RW.
Jadi saya ini cuma melaksanakan semua keputusan ada di forum musyawarah RW. Jadi yang saya berperan sebagai ketua, saya tanya dulu ke bapak-bapak, kira-kira perlu dilaksanakan di sini. Kalau istilahnya, oh forum musyawarah yang mufakat ini, silakan Pak RW. Karena forum itu yang punya. Jadi caranya itu pertama forum musyawarah dan mufakat. Kalau satu orang nggak mau ya, terpaksa saya harus ini. Jadi sudah tidak ada yang memilih, ya terpaksa saya ambil sampel-sampel ke kantor lagi. Jadi saya mengharapkan dengan adanya kehadiran Pak RW ini bisa berjalan. Kalau tidak ada pemimpinnya, saya juga bingung harus gimana. Jadi kami mengharapkan mari kita sama-sama laksanakan pemilihan ini. Pertama dengan pelaksana, terpaksa saya tunda. Lalu pergunakan hak suara bapak-bapak nanti sehingga dapat terpilih. Lanjut Pak ya. Iya musyawarah. Sekarang saya minta RW untuk semua ya. RW 1 mana RW 1? Tugas RW 2 Pak. Lagi kerja. RW 5 Pocok 6 5 Pak. 7 8 Tugas 9 Tidak. Saya minta kesediaan bapak, karena ini calonnya cuma satu. Saya juga satu. Jadi saya mengharapkan pertama dalam hari ini kita musyawarah dan mufakat untuk memilih. Jadi mohon kesediaannya. Kira-kira perlu dilaksanakan musyawarah dan mufakat ya? Lanjut Pak isinya Pak. Ya. Ya, karena yang namanya musyawarah mufakat itu harus semuanya harus setuju. Kalau satu orang tidak, ini saya tidak akan lanjutkan. Bagaimana calonnya cuma satu, Pak Suyatno. Ya nanti kita dengarkan dulu ya Pak ya sebelumnya. Beliau itu saya menyampaikan jawabannya. Untuk selanjutnya itu acara yang ketiga itu penyampaian laporan pertanggungjawaban Ketua RW 09 Kelurahan Mangislatan masa bakti 2011 sampai dengan 2014 kepada marilah sejenak sama-sama kita panjatkan puji dan syukur bagi Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kita semua pada sampai saat kita semua dapat berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apa. Bapak-bapak, ibu-ibu terakhir yang mana masa baktinya sudah selesai, kami ingin menyampaikan pertanggungjawaban kegiatan pengurus RW kepada Bapak Ketua RW kita yang telah menyampaikan laporan pertanggungjawabannya. Untuk selanjutnya yaitu saya tanya kepada para undangan, apakah ada mau bertanyakan? Bagaimana bapak-bapak? Apa sudah cukup? Sudah bisa diterima kan? Kalau sudah bisa diterima semuanya 2011 dengan 2015 kepada Lurah Mangga Selatan atau yang mewakili. Silakan Pak. Penyerahan kepengurusan RW. Selatan masa bakti 2011-2014 dinyatakan komisioner. Dan selanjutnya kita akan mengadakan karena ini pengukuhan. Bisa cuma satu. Banyak teknik, saya bingung teknik. Yang sepakat polis. Jadi sampai. Terima kasih. Terima kasih. Jadi, 9 yang mulai dinyatakan sah untuk masa bakti 2015 sampai 2018. 2014. Ya, 2014 sampai
ya sudah selesai. Kita sudah singkat, pemilihan RW sudah dijalankan, tidak ada halangan, tidak ada yang protes. Untuk itu, untuk selanjutnya kita pengesahan berita acara pemilihan RW. Bapak-bapak, tanpa kerjasama yang baik, dukungan yang baik, dari dukungan yang kuat dari para kedua RW 1 sampai 10, para terutama karena itu suatu kekuatan. Kalau kekuatan itu kalau kita kumpulkan jadi satu, secara otomatis itu kuat, kekuatan itu akan kami siap menjalankan apa tugas dengan baik. Mudah-mudahan kami itu ke depan akan lebih baik daripada periode-periode sebelumnya. Iya. Yang saya hormati para ketua RT, para tokoh masyarakat, Bapak Ibu, dan teman-teman saya dari panitia, mari kita sama-sama sambut puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya alhamdulillah tadi kita sama-sama bisa menyelenggarakan. Silakan. Tadi saya lihat Bapak-bapak telah melaksanakan. Mudah-mudahan pilihan Bapak salah, Pak. Bagi yang untuk menjabat sebagai Ketua RW masa bakti 2014-2017, mudah-mudahan beliau yang dapat amanah dan kepercayaan dari Bapak-Bapak, beliau bisa menjalankan tugas walaupun gajinya 5 juta. Kadang-kadang tidur aja dibangunin, apalagi nanti tawuran. Mudah-mudahan enggak, Pak, ya. Ini yang terakhir, mudah-mudahan. Hanya dengan baik, karena disamping disaksikan oleh Bapak-Bapak, disaksikan oleh Allah. Jadi mudah-mudahan beliau bisa dikasih kesehatan, bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baik. Selanjutnya kami mengharapkan, karena beliau ini sebagai lembaga masyarakat yang diakui, yang telah dipilih oleh forum RW, jadi menjembatani warga. Jangan sampai jembatan ini rewet, rapuh. Harus jembatan itu harus kokoh. Lalu yang selanjutnya, kepada bapak-bapak yang telah memberikan, RW itu organisasi. Organisasi itu kalau di dalam ilmu yang saya sekolah dulu di EITK, ya, bahwa sekumpulan satu orang sampai lebih itu untuk mencapai tujuan-tujuan. Ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, jangka imah. Kalau Sundanya sih ada jangka imah tuh. Jadi apa yang akan dicapai nanti di masa jangka pendek itu optimis antara warga dengan warga. Ciptakan kerukunan, ciptakan lingkungan yang indah, yang sehat. Bagaimana Pak RW ini bisa menggerakkan roda RW ini, bisa menggerakkan masyarakat. Pengurus RT kita RW, yaitu pengurus lama di atas kembali atas kepercayaan seluruh warga menjadi Ketua RW. Dan atas tugas kita bersama dapat melaksanakan tugas dan mendapat perubahan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah kita akhiri acara ini dengan membaca doa di awal ini.